cerita duka pembantu rumah tangga. Harga tar meja sebulan 8.000 rupiah. Di pagi buta sedang pulas tidur kita, Neng Tarmija sudah bangun lalu bekerja. Siapkan sarapan, bersihkan halaman, siapkan pakaian, seragam sekolah untuk anak majikan. Panggil nyonya, pergi ke pasar belanja ini hari. Asin sedikit Tarmija dicaci maki, masakan lezat tak pernah dipuji. Oh sudah pasti keki, namun hanya disimpan dalam hati. Di malam minggu anak majikan berdandan, sambut sang pacar itu suatu kewajiban. Nona Tarmija tak mau ketinggalan, lalu berdandan siap untuk berkencan. Nyonya majikan lihat Tarmija berkencan, di muka rumah terhalang pagar halaman. Nyonya naik pitam, Tarmija kena hantam. Nyonya naik pitam, Tarmija kena hantam. Tarmija K.O. Tarmija K.O.